Minggu dini hari, warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan penerimaan bantuan nasi bungkus yang berlogo kepala anjing. Bantuan tersebut diterima warga Warakas yang tinggal di sekitaran Masjid Bapak Alun. Penerima bantuan makanan tersebut, mayoritas beragama Islam merasa dilecehkan dengan bungkus makanan yang berlogo kepala anjing. Pasalnya, ada ketidakpastian mengenai bahan dasar yang digunakan pada nasi anjing tersebut, sehingga membuat warga merasa khawatir. Si sama orang, tiga orang. Nasi ini saya ambil karena namanya nasi, saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah, ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi anjing. Diketahui, pemberi bantuan nasi anjing tersebut berasal dari salah satu komunitas ibadah Kristiani yang berpusat di Jakarta Barat. Karena sempat menggegerkan warga, pihak dari pemberi bantuan mengklarifikasi proses pembuatan sampai alasan penggunaan nama nasi anjing. Sambal balado. Ya. Nah, gitu. Itu sosis, ini sosis. Nah, ini yang sosis, Pak. Ya, bakso sebelah sana. Nah, sosis. Seri, sosis sama teri. Sosisnya sosis sapi, Pak. Nah, ini sosis sama teri, ini sosis ya. Sosis sapi. Sama teri, ya, sosis sapi sama teri. Iya. Nah, sekali lagi kenapa kita pakai nama nasi anjing? Karena anjing itu binatang yang setia. Makanya kita perlu setia pertama sama Allah yang di atas, yeah. Perlu setia sama pemerintah, perlu setia sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kenapa, dan porsinya kenapa kita bilang nasi? Karena porsinya lebih banyak dari nasi kucing. Oh gitu. Nah, nasi ini bukan buat mengenyangkan tapi buat bertahan. Karena yeah, kita percaya ini waktunya Jakarta perlu tahan banting, Pak. Iya. Yeah. Ya, jadi kita sama-sama sama-sama bergerak bersama-sama buat masyarakat bawah. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Sekian informasi dari Surabaya Pagi TV. Cari tahu informasi lengkap hanya di surabayapagi.com. Dadah.